Perfect. Halo pencinta sepak bola Indonesia. Di video kali ini Mimin ingin update hasil Liga 1 hari ini Minggu tanggal 6 Maret berserta daftar klasemen, top skor dan jadwal lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29. Hasil Liga 1 hari ini Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Bali United menang dari Persija Jakarta dengan skor Persita Tangerang imbang 1-1 dengan Persebaya Surabaya dan PSM Makassar berhasil menang 2-1 atas PSIS Semarang. Berikut ini adalah klasemen sementara BRI Liga 1 hari ini Minggu tanggal 6 Maret. Posisi ke-1 Bali United, ke-2 Persib Bandung, ke-3 Arema FC, ke-4 Persebaya, ke-5 Bayangkara FC. Dan berikut ini adalah klasemen 10-18. Lanjut berikut ini adalah top skor sementara Liga 1 hari ini. Spaso Jevic dengan 20 gol, Yusef Ezdejari 18 gol, Carlos Fortes 17 gol, Ciro Alves 16 gol. Jadwal Liga 1 pekan ke-29, hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022, Bayangkara FC PS PSS Sleman, kick off pukul 20.45 waktu Indonesia Barat.